Okay, hello kawan-kawan semua. Kembali lagi bersama gue Rega Budi. Ini kayaknya intro gue jumpscare ya, tiba-tiba ada muncul kamera gitu ya. Abis draftik tiba-tiba muncul facecam gue gitu. Ini kayak jumpscare banget lah. Okay, teman-teman. Di video kali ini gue bakal pakai Tigreal di rank legend, teman-teman. Di sini kita bakal coba naikin rank menggunakan Tigreal gitu ya. Karena Tigreal ini banyak yang bilang bener-bener gak guna gitu. Padahal menurut gue sih lumayan lah Tigreal ini buat dipakai ngerank, walaupun emang sih masih enakan pakai Minotaur, masih enakan pakai si Grok, masih enakan pakai si Gatot Kaca ya menurut gue sih ya, untuk tanker. Tapi ini Tigreal masih lumayan kok menurut gue. Kita bisa combo Tigreal sama si Minotaur, masih bisa dikombo enak teman-teman. Yuk kita cobain aja ya. Kita coba ngebug dulu di sini teman-teman. Karena di iPad suka bisa ngebug. Ah nggak bisa teman-teman ya. Jadi ngebug biar kameranya tinggi ke atas gitu teman-teman. Tapi ternyata nggak bisa di sini ya. Ya udah deh nggak apa-apa ya. So, kita coba cek tengah dulu teman-teman. Di sini strategi 1-2-2 nanti ya. Cek tengah dulu. Nah, ada alisnya nih. Kita serang alisnya tempat cepat. Enggak bisa, cuy. Enggak bisa, cuy. Gagal ya. Udah, oke. Nah, 1-2-2 udah beres. Kita ke tengah langsung ke buff si ini si atas ya. Kita bantuin si Gusionnya buat ngambil buff karena kan sekarang buff lumayan cukup sakit. Udah gitu kita balik lagi ke tengah dulu. Cek sound lah di tengah ya. Siapa tahu ada yang mau diciduk gitu ya kan? Ada gak mau diciduk? Ker. Gak ada cuy. Gak ada ya. Iya kok kemana gak ada ya? Udah kita ke atas aja kita bantuin Keong ya. Ini musuhnya sedikit sans gitu cuy. Sans banget gitu ya. Gak rusuh gitu. Oke. Okay. Serius sans banget nih musuhnya, nggak ada yang rusuh apa. Yuk kita bantu blocking dulu teman-teman. Bantu blocking aja dulu. Ini. Sendirian kah ini si Tamusnya ya di sini ya? Nice, menjadi item gue. Eh, kurang ajar. Oh, nggak jadi ternyata teman-teman. Kira kurang ajar tuh orangnya, berani nyolek-nyolek teman gue ya kan. Emangnya teman gue cowok apaan? Emangnya teman gue cowok apaan ya kan? Aduh. Wih, rame banget bawah cuy, tigaan ya. Tiga apa dua tuh? Tigaan, iya. Siap-siap, ini mati nih, fix. Selamat datang di neraka. Ya kan? Ah, kenal lo. Selamat datang di neraka. Ayo, hajar. Yuk, tembusin. Bingung kan mau kemana kan? Pan, pak, kapan? Namanya pan, pak, kapan? Pan. Kok pan, pak, kapan? Aduh, udah mati, selamatkan. Uduh, untung ada Rega Budi terus selamatkan. Aduh, hampir mati itu cuy. Oh, Minotaurnya ya. Ini kayaknya bisa mati sih si cloudnya bro. Yuk. Ayo, siap flicker. Oh, oke, ternyata mati dulu sama teman gue. Teman gue juga mati, teman-teman. Goodbye. Goodbye. Terus nungguin gue dikit tadi ya. Pokoknya kalau gua nungguin gue bentar tuh, sabar bentar ya. Aduh, kan dapetin bareng-bareng gitu. Maksudnya aman, dia nggak akan mati. Oke, pokoknya roaming aja teman-teman. Karena gue di sini tank-tank ya. Jadi roaming, ada yang butuh bantuan kita bantu gitu ya kan. Ada yang butuh duit ya kita bunuh aja kalau butuh duit mah ya kan. Masa butuh duit. Ini masih damai banget sih kehitungnya, menit 4 itu belum rusuh. Cowoknya petakilan, oh enggak. Aman. Cowoknya enggak petakilan. Nah, siap-siap nih, Bro. Kita mid lane banyak teman gua. Flicker gua hilang habis ya. Belum jadi enggak bisa flicker langsung sedot enggak bisa. Ditendang nih gua nih. Oh, enggak cuy. Hampir ditendang gua. Gue kira tendang gue mati, kalau tendang sih tendang ditembokin sama si Grok udah deh. Ajaib gue langsung mati itu. Oke okay, kita roll, kita geng si Tamusnya. Mati nih fix. Ya kan. Lagi bro. Bro, man. Oh nggak bisa, teman gue langsung keong. Langsung keong, teman gue udah santai dulu. Turtle kali ya. Tapi ada si Kampret pak. Ini mati nih fix. Selamat datang di neraka. Ya kan. Nah, kena stun ke satu. Oh, mati. Oke. Okay. Soalnya tadi gini teman-teman, tadi dia tuh udah lagi nge-charge ya pakai skill 1 ya kan. Dia nge-charge pakai skill 1. Gangguin. Dia lagi nge-charge pakai skill 1 dan gue lihat tadi si Gusion itu dekat sama gue gitu ya, udah dekat sama gue di jungle. Jadi ketika dia charge-nya beres si Grok-nya, ya udah tinggal gue tarik aja ke sini, ke tengah gitu. Jadi gue udah lihat dulu gak tadi si sebelumnya mati, nggak bisa. Ah mati cuy, mati deh cuy. Aduh hampir mati gue juga ya. Jadi pas Groknya beres ke satu langsung aja kita tarik mati tuh Grok. Mati gak?
Ya, waduh, kepancingnya nggak bisa tahan. Gue kira bakal mati loh grognya. Oke. Kondisi kita masih menang telak nih, tower kita aman. Kita juga menang duit, Latin. Ya, kita masih menang duit di sini. Jadi masih aman kondisi kita. Ini by the way, ini skin gue trial ya. Ke YouTuber pakai skin trial gitu, teman-teman ya. Karena dulu emang gue juga gak suka Tigreal, dulu jujur aja gue juga gak terlalu suka Tigreal, tapi lumayan lah di update sekarang. Wah, waduh mati gue, gak bisa gerak, kena immobilize, ditendang gue, masuk neraka gue cuy. Gue gak bisa apa-apa gue, ya kan salah gue, sorry. Wih, ini sumpah dah mid lane-nya rame banget ya, perang mereka main, wah ternyata mereka nge-push tengah gitu, tapi mereka yang mati, musuhnya yang mati ya. Lagian mereka kan kalah gold ya, masih maksain aja gitu buat nge-push gitu ya. Chance sedikit lah. Mati, ini mati, fix. Mati, tidak bisa. Ya. Temen gue salah flicker tuh, lihat gak sih? Si Martisnya salah flicker ya, dia nabrak tembok flickernya cuy. Yaduh, malu sama penonton gue jadinya gitu ya kan. Aduh. Gak bisa, sabar dulu ya. Gending bisa kita serang, sabar dulu. Oke, kita coba bantu sini. Nah, gak bisa gitu, gak bisa ya, sabar dulu, gak bisa. Gak boleh dipaksain, gangguin si kampret. Nabrak gua cuy tadi cuy, skill 2 nya ya. Gak apa-apa lah, coba kita gangguin. Biar dia roamingnya lumayan cukup lama. Latin bawah main, waduh itu. Kayaknya lagi seru. Yuk kita bantu bawah yuk, tuh kan. Yuk. Kita bantu yuk, tunggu, jangan perang dulu, wih rame banget bro. Ayo bro. Ah, kenanya si Grok lagi ke satu lagi. Ben bro, gak usah diterusin, soalnya temen gue pulang dan Martisnya lagi nge-push atas, liatin. Jadi ini tadi kita, bagus lah ya, temen gue tadi Minotaur-nya mati, cuman dapat tower atas satu ya kita ya. Sedangkan musuh cuma dapetin kill-nya si Minotaur doang tadi. Cuma dapetin kill Minotaur doang, buat seorang doang lagi ya kan tadi. Jadi lumayan lah, worth it tadi kematiannya ya. San saja. Wud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 u, pokopon. Ya kecepatan kayak gue bro. Ya kecepatan gue. Sorry. Dah, yang penting kita gangguin si cowoknya lah ya. Kalau enggak si cowoknya tadi bakal nendang si Gusion. Not bad lah gue lah. Aduh, emang gue juga jarang pakai Tigreal teman-teman. Cuman Tigreal lumayan sih. Seriusan. Pan pakapan sih? Ah, dia yang menghilang cuy. Itu Martis lagi push atas by the way. Terus, gangguin. Dapetin tower cuy, ayo cuy. Itu Martis lagi push atas, ayo, gangguin terus mereka bro, jangan sampai pulang. Yuk, kita push, ya, bisa. Ah, temen gue nya, gak mau ya. Padahal mati loh itu loh, seriusan si Grokka tadi gue udah gue TB-in towernya, mati, jamin. 100 juta persen lah pokoknya mah. Pasti mati itu. Iya, cowoknya gagal mulu nendang cuy. Gua ganggu terus cowoknya ini, seriusan cowoknya jadi serasa tidak berguna ya. Karena gua gangguin terus, mati nih. Sedot, gaming, kena stun. Boom. Nah, ya kan. Dapat satu lumayan cuy. Yuk. Ini hancur lagi atas nih. Siap bro. Aduh, dia nge-flicker cuy. Enggak bisa. Tadi gue mau ngejar si Cloud, cuman Cloud-nya kabur. Terus gue mau ngejar si Grok, ternyata si Grok-nya flicker, jadi ya nggak berguna skill 2 gue gitu ya. Oke. Nice, kita dapetin satu turret. Sans dulu. Masih damai. Gak suka gue damai itu ya. Gue tuh nggak cinta perdamaian gitu, ayolah perang lagi sini. Mau bak kok damai, jangan damai lah, perang ayo sini. Gak suka gue kok damai-damai gini ya kan. Ayo perang lagi, siap-siap nih bro ya, kita coba culik men. Pokoknya yang tersesat di jungle kita culik ya. Ada yang tersesat kan, gak nanya nih, kayaknya tersesat kan gitu. Nah, tersesat kan nih ya kan. Oh enggak, siap-siap kita men, open war. Yuk, nah mati nih semua, tersesat kan nih. Sedot semua dapat 2 gue men. Langsung dikombol sama Minotaur. Datin men, dikombol sama Minotaur. Nah itu dia menurut gue, makanya Minotaur ini lumayan. Maniak cuy temen gue.
ya kan di Kobo sama Minotaur enak lumayan lah si Tigreal ini menurut gue. Makanya Tigreal itu sebenarnya lumayan lah, menurut gue lumayan cukup berguna Tigreal itu. Di combo sama Minotaur itu keren ya. Oke, ini kayaknya menang sih kita. Ya menang sih, harusnya udah menang nih. Soalnya musuhnya udah gak ada lagi yang hidup ya. Udah wipe out, nah hidup lagi nih musuhnya nih. 3, 2, 1, nah tuh siap-siap tuh. Udah nge-push Fanny gue cuy. Pengen nge-fast game ya. Ayo, dapetin lagi satu, Sedot Gaming, jebrot. Aduh, so itu dia teman-teman ya. Tigreal itu lumayan lah. Walaupun masih kalah enak lah menurut gue, masih kalah enak dibanding sama si apa, Mike Legend 3 bintang. Ya oke. Okay. Masih kalah enak sama si Chow, sama si Mart, sama si Chow, sama si Grok, sama si Minotaur, sama si Gatot Kaca ya, masih lebih kalah enak lah, tapi Tigreal itu masih lumayan enak. Oke, okay, kita udah kasih jempol semua. So, itu dia gameplay dari Tigreal kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton video gue. Jangan lupa untuk kasih like, comment, share, dan juga subscribe channel gue. Terima kasih banyak. See you next time.